Artileri angkatan bersenjata Rusia menghancurkan awak UAV musuh dengan tembakan akurat dari howitzer D-30. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 15 Juli 2024. Tepatnya di wilayah Kherson, militer Rusia tidak tanggung-tanggung memberikan pukulan telak terhadap titik yang ditargetkan. Tampak dalam rekaman ledakan dahsyat terjadi secara beruntun di titik pertahanan Ukraina. Insiden ini jelas menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan militer Ukraina dari tahun pertama invasi. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.